Jangan sampai lah. Jangan sampai lolos. Pokoknya yang baju merah, ha. Agak kencengin dikit, tak. Kalau kendor ya, tak. Geraknya. Oke. Babon, lebih style. Mudah-mudahan lah, apa aja lah yang penting. Yang penting yang dia duguan. Yang penting gak mau duguan. Kan udah telah duga entah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Sunda Fishing Club atau Sunda Fishing Channel. Kali ini alhamdulillah kita diberi kesempatan kembali untuk mancing kembali di ke Pulau Panaitan. Di sini kita trip bersama kapal KM Cemong 1 ya. Sekarang kita lagi ada di dermaga Probo namanya ya, tepatnya itu di Caringin. Dan kali ini saya mancing bersama rekan-rekan yang lain, dan untuk soal cuaca ya, kalau untuk cuaca di sini sih alhamdulillah nggak ada angin. Tetap saksikan terus perjalanannya, dan bagi yang baru bergabung, kalian bisa support channel kami dengan cara klik tombol subscribe, hidupkan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke, tetap saksikan terus perjalanan kami mancing, dan pastinya bakalan ada keseruannya nanti di spot. Kita tunggu aja. Dan alhamdulillah di sini kita mancing berlima bersama Bang Apip. Oke, sip. Dan di sebelah sana ada Bos Yogi, dan yang lagi ngelamun juga ada tuh Bos Reda. Oke, mantap. Tuh gaya apaan tuh Bos Reda tuh? Kebun Nungging katanya tuh ya. Dan ada satu lagi nih bos kita nih, mana nih, aduh, Bos Edwin. Yuk, say hi dulu dong. Mantap. Oh, salam strike ya. Nah, untuk teman-teman minta bantuan supportnya juga untuk channel tersebut. Nah, dan nama channel dia, namanya siapa? Bos Edwin. Nama channelnya apa? Nama channelnya? Subscribe channel, nama channel Edwin Fishing Channel. Edwin Fishing Channel ya. Oke, kita bakalan sertakan di kolom deskripsi untuk bantu support channel teman kita ini ya, Bos Edwin ya. Oke, nggak perlu panjang lebar lagi, kita bakalan prepare dan mau berangkat. Oke, jangan basa-basi, kita langsung aja ke spot. Oke, yuk, siap. Mantap. Baru sampai di sumur, masih perjalanan ke
lokasi atau perjalanan ke spot masih belum sampai kita, guys. Dan kita di sini mau sarapan terlebih dahulu. Nah, ada yang lagi sikat gigi. Kita mau sarapan dulu. Di sini ada bubur. Kita sarapan sama bubur kacang. Jam berapa kali utang tadi? Jam berapa? Gak awali. Oh, CKM Camar. Dan tuh lagi mau pada sarapan dulu. Itu dia Bang Apip baru bangun bobo. Mas Yogi. Dan ini Bos Edwin udah mendahului kita nih sarapan nih. Mantap. Sarapan dulu ya Bos Edwin ya. Oke. Sebelum ngegenjot ya. Harus. Kita kumpulin tenaga dulu ya buat stamina. Stamina. Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Oke, kita bakalan sarapan dulu guys ya. Tetap saksikan terus perjalanannya. Halo sahabat Angler, alhamdulillah setelah menempuh perjalanan sekitar berapa jam ya? 6 jam. Akhirnya kita baru sampai di spot kita yang pertama. Mudah-mudahan di sini kita ada hasil dan banyak streak juga. Oke, untuk soal cuaca di sini angin lumayan sih ada. Gelombang juga enggak terlalu besar. Jadi kemungkinan ya potensi-potensi untuk strike itu ya besar lah. Mudah-mudahan kita banyak strike nih hari ini nih di spot pertama ini nih. Oke, tetap saksikan terus. Nah, setelah ini kita bakal mau prepare dulu. Dan ABK sudah turunkan jangkarnya tuh di depan. Dan kita tepatnya di antara Pulau Panaitan dan Copong nih. Tengah-tengah lah kita berada di sini di lautnya. Untuk kedalaman lautnya kita 70 meter. 70 meter ya ke nyampe ke dasar itu. Oke, tetap saksikan terus guys. Sunda Fishing Club, Ghost to Panaitan. Mantap, Pak. Oke, mantap. Ya, Bos Edwin lagi strike, guys. Strike, guys. Wah. Mas Enjigernya ngamis ini dia. Mantap. Keren, keren, keren. Ya, terus. Yes, nice, nice. Jangan sampai lah, jangan sampai lah. Pelan-pelan, pelan-pelan, genjot, pelan-pelan, genjot. Brewin, dia kendor. 100 gram. Jig 100 gram. Terus. Wah, metal jig 100 gram. Ngeri, ngeri, ngeri. Ngeri. Aduh. Yo, ayo. Oke, mantap Bos Edwin nih. Ya, lagi strike. Putus guys, nempel eta. Gesek ke gesek itu, ngegesek itu. Aduh guys, gagal guys. Oke, halo sahabat angler, selamat siang. Aduh, ini kita lagi mau makan siang dulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat lebih lah. Dan kini kita lagi mau makan siang dulu setelah Bos Edwin barusan
trek dan alhamdulillah gagal. Alhamdulillah gagal. Wah, ada yang narik juga tuh. Waduh, mantep tuh. Langsung gua lagi review masalah makan siang nih. Oh, mereda langsung strike nih. Tarik. Golong. Kendoran drag nada. Ulang, Kak. Nges. Ah, sip. Waduh. Lagi review makan siang nih udah. Dihajar lagi mantep nih. Mantap. Ajar dah. Om Reda nih. Ais, gokil. Sinopsis grup mantap, Pak. Asik. Bisa enggak ya anjing? Wah, ini mantep nih. Jangan sampai gagal. Jangan sampai lolos. Bisa pokoknya yang gagal. Baju merah, ha. Agak kencengin dikit, Dak. Kalau kondor eta geraknya. Oke. Okay. Ngeri. Sip. Mantap. Ayo Renda. Bro, PN tadi. Api. Wah, ya. Wis mantep kayaknya. Gancu. Never quit. Oke. Anjay gayanya. Wah. Ikan sepertinya sudah lemas. Ikan sepertinya sudah lemas. Ini gimana makan sambil menikmati? Udah terlihat kah? Belum ya? Masih panjang. Dalam ya. Oke. Kalau sudah terlihat bilang color ya. Siap. Udah lemas tuh. Ikannya udah dekompresi. Sama oke, color. Ikan di kedalaman 5 meter. Oh, kenapa tuh? Woi, mantap. Kurisi Bali. Bukan rubi. Kurisi Bali dia. Kurisi kuning. Waduh, ini dia nih yang kita cari nih. Yoi. Jos. Dak, ambil dah. Ambil dah. Awas. Dak. Passwordnya dong. Sunda Fishing Club, mantap Pak. Oke, mantap. Terus. Mantap. Rilis enggak nih, rilis? Rilis ya? Belum tuh. Oke. Sip. Kursi Bali. Aduh, lagi makan nih, Bro. Oke. Kita bakalan lanjut lagi nih nge-review soal makanan. Tadi mau nge-review malah kepotong nih sama Om Reda nih strike nih. Oke, kita bakalan lanjut lagi setelah makan siang ya guys. Oke, tetap saksikan terus perjalanan trip mancing kita hanya di Sunda Fishing Club. Mantap wah. Mantap nih. Aduh, lagi enak-enak makan nih. Om Reda malah strike lagi. Ya mau nggak mau kita harus dokumentasikan lagi nih. Momen soalnya. Oke. Mantap. Harta. Kemungkinan ini ikan yang sama ya guys. Om Reda lagi makan sampai piring dibanting nih gara-gara lihat joran melengkung ditarik sama ikan. Buset, kita aduh. Amanin dulu nih piringnya nih. Apa mau saya suapin sekalian nih Om Reda? Udah. Hah? Kenyang saya. Kenyang ya? Kenyang sama narik ikan ya? Oke, men. Trek deh. Awas sama tadi ya, ragak dah. Awas. Idi. Idi apa tuh idinya tuh? Idi banget. Rasanya wow. Gua lagi enak-enak makan guys tuh coba. Aduh, kurang gimana lagi. Ini demi momen ini soalnya sebenarnya. Demi konten. Ya kalau konten sih udah pasti sih. Kita ada strike enggak ada strike ya tetap bikin konten lah. Oh. Ini ya ikan yang sama. Oh, beda. Ini ikan kipasan. Ikan kipasan. Ternyata ini ikan yang beda guys. Yang tadi kurisi Bali, yang ini ikan kapasan.
Liatin sini dulu dong, Om Reda. Sesi dokumentasi. Udah fishing club, mantap, Wak. Oke, ini mau makan sekalian lagi nih. Udah. Hah? Udah kenyang nih, yakin nih? Nggak makan lagi nih? Udah kenyang. Oke, siap. Oke, kita bakalan lanjut lagi makan, guys. Aduh, gua lagi makan ini hampir tertunda dulu nih sebentar nih. Kalau bukan kita kali yang dah. Oke. Oke ya guys, tetap saksikan lagi nih. Mudah-mudahan hari ini banyak streaknya. Amin ya. Mantap. Ini dia guys, metal akhirnya. Jig 150 gram, bro. Naik, naik lauk ya. Naik ya, mah. Naik. Pasti ngarik dia kan, tapi yakin. Wow. Mantap sih main tuh, tadi tuh. Mantap, wah. Tengiri, tengiri, tengiri. Banyak lo kupanya. Tengiri, bro. Waduh. Tengiri, tengiri. Ini dia ikannya tuh guys. Alhamdulillah gua dapat jackpot nih, tengiri nih. Tengiri babon. Woo! Jos. Mantap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Woo! Oke guys. Is. Mantap. Terus yo, genjot lagi, genjot. Yo, genjot terus. Genjot. Tarik ses. Kok gede tama. Sip, mantap. Oke. Sabar dulu, sabar terus. Mantap. Gimana kan dak rasanya? Akeng si nyeri gerah. Di sini dong.
bejal, bejal situ. Nah, biar kayak pemancing profesional dong. Iya, gimbal gitu maksudnya. Emang perlu tah? Hai, lengkungannya anjay. Joran murah ini guys. Coba torsight, coba kapan lagi? Eh, torsight dengan reel ukuran 6000 pakai PE3 metal jig 150 gram. Mantap. Kita lihat nih. Jangan kira. Kita lihat. Yogi, jangan jadi penonton. Yogi. Tak khusus deket ya, khusus deket. Genjot terus tak? Iya. Yuk, dikit lagi yuk. Tenggiri lagi. Tenggiri lagi. Tarik sis. Ya, yeah. Tenggiri. 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 Ah, tenggiri yakin. Awas kalau hurto, ini kena atap. Misalnya najor. Tenggiri. Joran mahal ya tak? Percaya, percaya, percaya. Dari beratnya juga yang mudah. Size nya emang agak gede ini. Jadi pelan-pelan saja, yang penting diangkat. Wah, suhu, suhu, punten suhu. Ampun Bang Jago, ampun Bang Jago. Ini, suhu. Ini yang masih boncos nih. Wow. Belum ada hasil, belum saat nih ya. Oke. Masih panjang waktu, coy. Ini baru setengah hari kita di sini. Naik itu, naik. Mendingan mundur gitu. Yo terus dak, ulah di cicing kan? Abis, tengiri ya abis. Tengiri. Admin dari tadi lo di sini. Kena admin. Macam-macam sudah ada. Kita mau jadi kebalik dia. Kebalik dia dak dia. Begitu dak. Pemain, pemain. Tenang, tenang. Ini sama. Last day. Color kah? Color kah? Belum ya? Coba gak kencengin lagi dikit tuh. Ya, dikit. Belum. Dikit. Udah hook up kayak gitu mah enggak ini lah. Enggak khawatir. Udah sabar padahal. Pijit. Oke, pijit dulu. Ada tukang pijit, tenang, Mam Reda. Tukang pijit nih yang mau plus-plus juga ada. Tenang aja, di sini melengkap kok. Fasilitas pokoknya terjamin. Wuh, mantep nih spotnya Kapten Narsima nih. Spotnya Kapten Narsima nih. KM Cemong 1 jos pokoknya. Wah, color, color. Oh iya, GT nih kayaknya. GT. Color in the dark. Color. Oh, color coy, itu udah color tuh. Ikan di kedalaman berapa meter? Paling 3 meter tuh. Udah terlihat tuh color. Awas. Oke, wos, udah color tuh. Wah, bener ini mah GT coy. Wuih, mantap. Blue pin ya? Wah, iya bener gokil. Blue pin. Awas, kanap. Ah, oh GT bener. Awas. Relay. Mantap, jos. Wah, sini nih. Liatin dulu passwordnya. Kita password dulu, ha. Password dulu, Bro. Sunda Fishing Club. Mantap, Pak. Mantap, Pak ya. Mancing mania. Mancing. GT nih. GT, aduh, mantap. Edwin Fishing Club gokil. Woo! Ayo ini coba ini. Awas deh. Awas. Tadulah. Oke, kita skip ya guys. Lanjut lagi ngejigging. Mantap. Oke, halo sahabat angler. Masih bersama di Sunda Fishing Club. Dan kali ini kita mau pindah spot
ke apa ke spot Jamila Jamidong yang katanya terkenal dengan ikan-ikan pelagisnya, yaitu ikan piti mata blo atau pikai trevally atau bluepin ya. Alhamdulillah tadi di spot kita yang pertama landed satu ekor ikan tengiri dan ikan jiti juga ya. Tadi sempat juga ya apa kita fight lah sama ikan tengiri dan ikan jitinya. Ikan jiti dapat Om Reda dan ikan tengiri dapat saya sendiri. Dan di trip apa dan di perjalanan selanjutnya kita bakalan menuju ke spot Jamila Jamidong atau ikan spot ikan jiti mata blo atau big eye trevally ya. Oke. Ah ada jogi juga ya. Kata Bos Edwin ada di spot Jamila Jamidong tuh ada dogi juga nih. Rencana kita bakalan mancing di bermalam di situlah. Mudah-mudahan banyak strike dan banyak hasil juga. Ya potensi untuk kemungkinan potensi strike-nya ya sangat besar lah. Oke, tetap subscribe terus perjalanan trip mancing kita di Sunda Fishing Club. Tetap subscribe terus nih. Belum habis nih perjalanan kita. Masih 2 hari lagi kita mancing. Oke, kali strike menggunakan metal jig berapa gram, Pik? 100 gram, mantap. Wow. Color. Wah, sepertinya wah GT. Oh, GT. Giant Trevally. Gua baru aja selesai nih videoin kapten strike dan alhamdulillah landed. Ini udah disambung lagi nih. Gua kapan mancingnya ini, Bang? Double strike, Bro. Double strike. Si Yogi jeung si Deni double strike. Mantap, gua bingung nih. Gua antara videoin siapa dulu nih.